tidak ada pensyaratan atau pensyariatan pun dalam bab nak menjamu orang makan ni. Cuma ia adalah satu amalan yang sangat mulia, mengambil sunnah Nabi SAW, yang Nabi ini di antara seorang manusia yang sangat suka menjamu orang lain makan. Tu Nabi ni, panggil Nabi ni, hinggakan kurma halus ketok tu pun Nabi akan makan berkongsi dengan orang. Tu akhlak Nabi SAW. Maka hari ni kita nak mengambil akhlak Nabi juga. Jadi kita jamu orang lain makan juga. Tapi jangan menjadikan dia sebagai kewajipan dan satu bentuk beban. Tak ada masalah. Rumah terbuka ni pula tak wajib dah makan, nak panggil orang mai, tak jamu orang makan, bagi yang sejuk saja pun boleh. Yang pendapis yang tu kan, bagi yang pada tetamu yang mai, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma jadi 7 keturunan lah kena sumpah kan. Maka jangan dibebankan benda yang tidak menjadi bebanan. Jangan disyariatkan benda yang tidak menjadi pensyariatan. Jangan mewajibkan benda yang tidak pernah diwajibkan.